Sudarlun upacara HUT ke-74 RI di Kota Loksmawe dipusatkan di lapangan Hira. Setelah prosesi upacara selesai, maka dilanjutkan dengan penampilan drama kolosal dari SMK Negeri 5 Loksmawe. Singkatnya, pada 18 September 1945 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin Mr. Blokman bersiap-siap untuk mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Disitulah mulai adanya perlawanan dari pejuang, sehingga para pejuang berhasil menurunkan bendera Belanda. Para siswa juga memperagakan bagaimana merobek sisi warna biru bendera Belanda sehingga tertinggal warna merah putih. Selanjutnya bendera merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dikumandangkan. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.